Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mang Aceng. Aduh, HP-na ganeng. Gawat. Di si, ya. Di channel barunya Mang Aceng, yaitu Mang Aceng Dog Seller ya. Jangan lupa kunjungi juga channel lama saya, yaitu channel Mang Aceng. Hari ini karena banyak permintaan dari kawan-kawan yang menanyakan kenapa ternak ini tidak pernah diiklankan dijual katanya. Kebetulan saya ceritakan alasannya karena ternak ini memang ternak masih nol ya. Ternak ini belum dilatih buru. Belum tahu babi, dia ternaknya tadinya ternak rumahan ya, tidak biasa dikandangi, tidak biasa diikat. Nah, cuman kebetulan sekarang udah sangat jinak ya, ternak ini sudah sangat penurut. Nah, cuman ternak ini belum dilatih buru ya. Tetapi karena banyak kawan-kawan yang penasaran, makanya hari ini saya akan buat videonya. Ternak ini akan saya jual ya, akan saya buka harga karena banyak yang menanyakan kenapa ternak ini nggak dijual. Nah, hari ini saya akan jual ternak ini dalam kondisi bahan atau kosongan ya. Ternak ini berjenis kelamin jantan. Nah, dia jantan, kemudian dia jenisnya kampung selayang, jadi dia ada darah pitkamnya sekitar 15%. Jadi hanya sedikit, jadi bapaknya pitkam, induknya kampung, jadi keluarnya seperti ini. Kemudian untuk ciri fisik, dia pusarnya polos ya. Nah, dia pusar kanan juga polos. Kemudian pusar dagu, pusar dagunya dia satu ya. Kemudian taring, ini baru 11 bulan ya umurnya. Baru 11 bulan, jadi dia belum setahun, lidahnya polos. Kemudian kuku, dia kukunya putih. Nah, dia sangat jinak sekali ya. Ternak ini sangat jinak ya. Kemudian ternaknya agresif juga, cuman memang ternaknya kosong ya, belum saya latih apa-apa. Untuk biji peler, dia dua ya biji pelernya, yang kiri di bagian luar, kemudian ekornya dia di atas lutut belakang, kemudian dia kaki-kaki kokoh, kemudian kumis dia dua warna ya, ada putih ada hitam kumisnya. Untuk ukuran, enggak meteran enggak? Untuk ukuran ternak ini kuat ya? Sebentar. Coklat. Nah, untuk ukuran ternak ini dia di 54 ya. Dia di 54. Jadi 54. Dia di 54 ya. Dia di 54, tingginya dia ukurannya 7 lebih. Dia termasuk 7,5 ya. Tetapi ternak ini masih dalam pertumbuhan karena dia baru 11 bulan ya. Jadi ternak ini masih terbilang remaja. Bagi kawan-kawan yang berminat dengan ternak bahan ini, silakan hubungi saya langsung ya.
silakan menghubungi saya. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang berminat, sih diam, eh, silakan menghubungi saya langsung ya. Untuk harga saya lepas di 3,5 juta ya, karena ini termasuk ukuran Kampung Selayang Super ya. Kemudian warnanya warna cerah, kemudian syarat-syarat burunya juga bagus, kemudian dia juga jinak. Nah, jadi saya bukanya di 3,5 juta. Jadi bagi Anda yang paham saja ya, nah, karena ternak ini ternak kosong atau ternak bahan, saya bukanya di 3,5 juta. Silakan sekali lagi yang berminat silakan hubungi saya. Cuk, cuk, cuk. Sekian konten hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk, 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 cuk. Eh. Oh, oh, cuk.